Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di tavan gelap ku di dekat Bapa surga. Salam jumpa Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita sudah hampir di ujung bulan Januari tanpa terasa dengan segala pergumulan yang terjadi. Positif, negatif, susah atau senang. Sudah kita alami. Pada hari ini kembali kita akan diingatkan bagaimana kekuatan iman, kesetiaan kita diuji di tengah segala pergumulan hidup. Firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 54 sampai dengan ayatnya yang ke-60. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai dengan ayatnya yang ke-60. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mau mengucap syukur. Pergumulan di tahun 2022 ini sudah kami alami. Ada rasa kecewa, ada rasa senang, ada rasa suka, harapan yang dipulihkan, tetapi tidak jarang kami juga bimbang dan ragu kembali. Ajarkan pada kami bagaimana kami bersikap di tengah kehidupan seperti ini, supaya iman kami diteguhkan dan kami tetap setia sampai kami memasuki kerajaan-Mu yang mulia. Berfirmanlah ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu. Berkati hamba-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak, teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ada peristiwa yang menarik ketika Stefanus itu dirajam dan dia akhirnya memang meninggalkan kehidupan ini dalam keadaan terluka. Tetapi yang menarik adalah ketika dia dilempari batu, tubuhnya makin terkoyak, makin sakit, darah makin mengucur. Tetapi saat itu dia mengatakan dengan penuh sukacita, "Sungguh, sungguh, langit terbuka dan aku melihat Tuhan. Ya Tuhan, sambutlah aku. Ya Tuhan, aku memenuhi undangan panggilan-Mu. Ya Tuhan, jangan tinggalkan aku." Maka dikatakan saat itu juga Tuhan menyambut Stefanus dan Stefanus mengakhiri kehidupan dalam dunia. Mungkin tubuhnya terluka parah. Ya. Kita tidak bisa membayangkan seorang yang sehat lalu tubuhnya dilempari batu sampai dia
menghembuskan nafas terakhir. Tapi itu adalah keputusan yang menarik, karena keputusan ini buat Stefanus bukan keputusan yang menyusahkan, bukan keputusan yang menyedihkan. Tetapi dengan sukacita dia berkata, "Ya Tuhan, sambutlah aku. Sungguh aku melihat langit terbuka dan Tuhan berdiri di sana. Biarlah aku menyambut uluran tanganmu dan engkau menyambut uluran tanganku." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, peristiwa ini memang sangat kita butuhkan untuk kekuatan iman kita menghadapi problema-problema hidup. Supaya kita tidak mudah tergoncangkan dan kita tidak mudah meninggalkan Tuhan Yesus. Apa yang dialami oleh Stefanus dialami juga oleh seorang bapak. Dia mengalami pertobatan, dia diseret di tengah-tengah kampung, warga kampung, diadili, dan kemudian pemimpin atau katakan raja saat itu menjatuhi dia hukuman mati. Nah, ditentukan hari untuk dia dihukum mati. Lalu pada hari hanya sesaat sebelum dia dipenggal kepala, algojo sudah siap, dia sudah diikat tangannya dan matanya sudah ditutup. Lalu raja bertanya, "Apa pesan terakhirmu?" Lalu orang itu mengatakan, "Kepada keluargaku," dia berkata, "tetaplah terima undangan Tuhan. Jangan disobek, jangan dibuang. Peganglah dan sambutlah undangan Tuhan." Hanya itu yang dia katakan. Lalu raja bertanya pertanyaan kedua, "Apakah kamu tetap mau menjadi pengikut Kristus atau tidak?" Dan orang itu dengan tersenyum, walaupun matanya sudah ditutup, dia mengatakan, "Saya menyambut undangan Tuhan Yesus. Karena saya melihat Tuhan Yesus juga sudah mengulurkan tangan untuk menyambut saya. Undangan ini tidak akan terulang kembali. Tidak akan terulang dua atau tiga kali bagi saya. Jadi kalau saya dihukum mati, ya sudah. Saya saat ini sedang disambut oleh Tuhan karena saya menyambut uluran tangannya. Undangan yang dia berikan, aku sambut." Baik, karena itu raja mengatakan, "Baringkan dia dan penggal kepalanya." Dia dibaringkan dan algojo siap. Dia mengangkat pedang yang tajam dan algojo mau memenggal kepala itu. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Pada saat tangan algojo itu turun, tiba-tiba tubuhnya kaku, kram. Tidak bisa dia bergerak. Padahal itu pedang sudah separuh. Ya, separuh turun. Boleh dikatakan ya sudah mendekati kepala. Ya. Lalu si algojo bingung. Dia bingung, dia tidak bisa menggerakkan tangannya, dia hanya begini gitu ya. Lalu dia mundur beberapa langkah, tiba-tiba dia terjatuh. Dan pedang itu membalik ke arah tubuhnya. Dan dialah yang meninggal seketika. Karena lehernya atau nadi di leher itu terkena pedang yang sangat tajam. Memang tidak sampai dipenggal kepalanya, tapi nadi di leher terputus. Saudara-saudara, raja dan semua orang yang lihat di situ kaget. Kok bisa ya? Kok bisa? Kenapa dia tiba-tiba kram, kaku seperti itu? Lalu dia terjatuh dan pedang itu berbalik ke arah dia. Nah, orang yang sudah dibaringkan bingung juga. Dia nggak tahu peristiwa apa yang terjadi. Dia merasa ada darah yang mengenai tubuhnya, tapi kok dia masih bisa merasakan kehidupan, dia masih bisa menyanyi, memuji Tuhan, masih melihat Tuhan hadir untuk menyambut dia. Akhirnya dikatakan oleh raja, bangunkan orang itu dan taruh kembali di penjara. Orang itu dibuka matanya, dia bingung lihat algojo terkapar seperti itu, tapi kemudian dia diseret masuk dalam penjara kembali. Dua hari kemudian, raja mengumumkan harus kembali dilakukan hukuman mati. Ya, orang itu siap saja. Karena selama dua hari dia juga mengatakan, "Aku tetap melihat langit terbuka, Tuhan Yesus sudah mengulurkan tangan. Dan aku menyambut undangan itu." Sukacita. Dia menyanyi, memuji Tuhan, menuju tempat dia akan dieksekusi. Lalu raja mengumumkan, panggil algojo. Tapi tidak ada seorang algojo dari kerajaan itu yang mau memenggal kepala orang ini. Mereka katakan, "Enggak, nanti terulang kembali malah aku yang mati, nggak mau, ngeri. Aku merasakan ada sesuatu pada orang ini
dia punya kuasa. Aku tidak sanggup. Raja marah. Tidak ada Algojo yang mau. Tidak ada. Aku sendiri. Wah, tentara, keluarga mencoba meredakan emosi raja untuk tidak melakukan sendiri. Tapi raja berkata, tidak. Aku tidak boleh dikalahkan oleh orang itu. Ya. Aku raja. Aku harus menunjukkan kewibawaanku. Nah, akhirnya dia sendiri ambil pedang. Dan apa yang terjadi sama seperti kemarin. Tiba-tiba dikatakan raja itu mengalami gelap, tidak bisa melihat, kepalanya pusing, berputar-putar, matanya berkunang-kunang, dan dia terjatuh. Memang dia tidak terputus lehernya, tetapi pedang itu melukai lengannya. Cukup parah. Tentara dan keluarga segera datang menolong raja. Dan sambil menahan sakit, raja itu berkata, simpan kembali dia dalam ruang tahanan. Nah, setelah raja sembuh, kembali orang ini dipanggil. Tetapi bukan di tempat eksekusi pemenggalan, melainkan di ruang istana. Lalu raja bertanya, kamu punya kuasa apa? Tidak ada. Saya tidak pakai jimat, saya tidak pakai kekuatan-kekuatan yang menakutkan. Saya punya kuasa kehidupan dari Tuhan yang saya sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saya katakan setiap kali Baginda bertanya, apa kamu tidak mau mundur? Saya katakan tidak. Sebab saya melihat langit terbuka dan Tuhan mengulurkan tangan. Dan saya sambut undangan mengulurkan tangan tadi dengan iman saya, dengan hidup saya, dengan tangan saya yang terulur. Kalaupun kepala saya terpenggal tidak masalah. Karena saya sudah mengulurkan jiwa saya untuk diselamatkan oleh Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Juru Selamat yang kamu benci, Juru Selamat yang engkau tidak percayai, tetapi dialah yang menyelamatkan saya. Raja terdiam dan kemudian berkata, ceritakan, coba ceritakan. Kenapa tiba-tiba Algojo mati dan saya mengalami sendiri bahwa saat pedang itu diturunkan tiba-tiba mata saya gelap, berkunang-kunang, kepala saya pusing, dan saya terjatuh. Seolah-olah ada kuasa lain yang mengalahkan saya. Ya, orang itu mengatakan saya tidak tahu. Sebab ketika mata saya tertutup, tubuh saya sudah terbaring, maka jiwa saya melihat Tuhan Yesus tersenyum pada saya. Akhirnya Bapak itu mulai menceritakan siapa Yesus, karya kehidupannya, karya kematian, karya kebangkitan, bahkan ketika peristiwa dia dilahirkan. Semua diceritakan dan hati raja mengalami getaran. Dia katakan, kalau gitu selama ini saya menyembah pada siapa ya? Ya, Bapak itu mengatakan saya tidak tahu siapa yang kamu sembah. Tetapi saya tahu siapa yang saya sembah. Yaitu Yesus yang hidup. Saya menerima undangannya untuk diselamatkan. Walaupun saya menghadapi kematian, saya bisa tersenyum karena saya tahu saya sedang memasuki ruang pesta yang maha megah. Tidak ada ruang pesta di dunia yang seperti yang saya lihat. Pemilik pesta, Tuhan yang saya sembah, tersenyum menyambut saya. Bagaimana saya harus sedih? Kenapa saya harus ragu untuk ikut dia? Sementara ruang pesta sudah disediakan bagi saya. Saya sambut undangan dengan sukacita. Akhirnya raja itu mengatakan, tolong aku didoakan supaya hatiku terbuka dan aku bisa melihat Tuhan yang kamu sembah itu menjamah hatiku. Lalu orang itu berdoa meminta Tuhan, apa yang saya lihat seperti Stefanus, yaitu engkau mengulurkan tangan, mengundang aku untuk masuk dalam kerajaanmu, ruang pesta yang maha megah itu, bukakan hati Baginda serta seluruh keluarga dan seluruh kerajaan ini, supaya mereka melihat engkau juga. Saat itu juga, Tuhan menampakkan diri kepada raja. Dia melihat bagaimana raja terpana melihat megahnya kerajaan Allah. Dan saat itu dia tersungkur. Dan dia mengatakan, kerajaanku ini bukan apa-apa. Aku juga mau menyambut undangan sang raja maha besar. Terjadilah pertobatan raja dan seluruh istana. Bahkan raja mengatakan kepada seluruh rakyat, kalau kamu mau menyambut undangan ini, kamu bisa melihat megahnya ruang pesta yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Saudara-saudara, peristiwa yang sangat menarik. Peristiwa itu hendaknya membuat iman kita juga kembali diteguhkan. Sebagai orang Kristen, kita tidak dipenggal. Tetapi seringkali kita memenggal iman kita sendiri karena kesulitan yang harus kita hadapi. Belajar dari Bapak ini. Dia menghadapi kesulitan besar. Tetapi dia katakan, sungguh aku melihat Yesus dengan ruang pesta yang megah. Dia mengulurkan tangan, dia mengundang, dan aku menyambut undangan itu. Raja juga merasa dia diundang oleh Tuhan. Dan dia menyambut undangan tersebut. Oleh karena itu, dia memberitakan undangan itu kepada keluarga dan kepada seluruh rakyat. Nah, mari kita belajar kembali. Bukan kita itu sekedar, aku sudah dibaptis. Aku sudah perjamuan kudus. Bukan. Bisakah iman kita melihat Yesus dengan segala keindahan, kemuliaan, kemegahan kerajaannya membuka diri untuk menyambut kita? Bisakah kita melihat ruang pesta yang sudah dia sediakan? Dan sekarang kita sedang berjalan menuju ruang pesta itu dengan mata yang tertuju kepada kehadiran Yesus yang menyambut kita. Maka tidak ada persoalan yang tidak terselesaikan. Apapun beban saudara. Ketika saudara tidak punya uang, ketika saudara tidak bekerja, ketika saudara mengalami problem di tengah keluarga, ketika tubuh saudara sakit dinyatakan ini dan itu oleh dokter, tetapi ketika iman Anda melihat Yesus mengundang untuk datang dalam kemegahan kerajaannya, maka persoalan itu tidak lagi menjadi berat. Sebab Anda akan berjalan menuju kemegahan kerajaan surga. Apapun jawab Tuhan atas pergumulan saudara, sambutlah undangannya. Supaya kita tetap teguh dan kita boleh menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Selamat menerima undangan dan menyambut undangan Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Ajarkan pada kami bukan sekedar kami sudah mengikuti perjamuan kudus, sudah dibaptis, tapi ajarkan pada kami untuk kami selalu melihat kerajaan surga terbuka dengan segala kemegahannya dan Engkau berdiri untuk menyambut kami. Engkau mengulurkan tangan mengundang kami dan kami mau dengan sukacita menyambut undangan-Mu supaya kami boleh berjalan. Engkau tuntun sampai ke tempat yang megah yang Engkau sediakan. Tolonglah kami untuk kami boleh mengatasi segala problema hidup agar kami sampai ke kerajaan-Mu yang indah dan mulia. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam erang atau senang, Bapa surgawi terus menjaga.